Ya, kembali lagi bersama petualangan pejuang petualang 44. Nah, ini kita kemarin dapat burung kolibri. Kolibri manggar. Kayaknya ini kalau di sini bilangnya burung cit. Ya, kolibri lah ini. Nah, ini saya dapat dari mikat. Ya, pakai lem tikus itu. Kemarin enggak saya review cara ngambil burungnya karena malam. Terus saya enggak ada pencahayaan terang, jadi enggak saya bikin video, guys ya. Nah, ini burungnya ini tidurnya bareng. Sebenarnya ada tiga burung. Terus ini tinggal dua nih, guys ya. Ini kemarin itu induk sama anaknya dua, induknya satu. Kayaknya yang betina sih ini, karena kalau yang jantan itu warnanya metalik. Ini karena burung ngambil dari alam, guys ya, jadi agak giras karena baru kemarin ini, guys. Burungnya baru kemarin ngambilnya. Terus ini saya kasih madu sama kasih pur, dilatih yang mudah-mudahan bisa gacor bunyi, guys ya. Karena yang satunya ini masih anakan sih, kalau yang satu induknya. Yang anakan itu yang warnanya agak gelap, terus paruhnya itu hitam banget, kuning-kuningnya itu kuning gelap. Nah, itu yang induknya, guys. Nah, seperti ini. Kalau yang jantan ini enggak tidur bareng sama ini. Ini yang tidur bareng cuma anaknya. Nah, itu yang di ini anaknya itu, guys. Ini agak giras, belum. Sebenarnya masa karantina selama beberapa bulan lah ini, biar enggak takut orang. Ini masih takut banget, jadi dikerodong dulu di tempat yang sepi. Kalau ini udah mulai makan sih, udah mulai makan fur kayaknya, tapi enggak tahu ya. Mudah-mudahan hidup lah, guys ya. Kemarin mati satu, terus dapat burung perkutut juga, udah mulai bunyi malahan, padahal baru nangkep karena kayaknya sih muda. Nah, nanti next saya review juga burung yang saya ngambil mikat itu. Ngelem sih, pakai lem megangnya waktu tidur malam di pohon. Saya ambil pakai lem ya, mudah-mudahan burung ini jadi gacor, guys ya. Nanti kalau udah gacor saya review kembali, guys. Ini masih kayak jet, meluncur sana meluncur sini, guys ya. Nah, ini masih belajar, saya belajar burung dari alam. Saya ambil terus saya pelihara, nanti jadinya apa bisa gacor apa enggak. Ya, kalau lihat-lihat teman-teman lain itu bisa gacor sih. Tapi ini langsung praktek aja, mudah-mudahan bisa bagus. Ini enggak beli, jadi buat merawat praktek lah. Oke, tolong dukung channel kami biar terus berkembang. Oke, like, comment, dan subscribe ya. Nanti kalau udah ini saya bikin video lagi. Oke, terima kasih.